since day one. Jadi ini pertama aku pakai kerudung square dari Swifter, ini yang bahan voile. Lalu pakai sweater ini dari Bershka, tapi ini udah lama banget. Terus pakai tas, ini dikasih sama kakakku, backpack gitu, karena aku bawa laptop hari ini. Roknya ini dari Swifter yang Zara skirt, dan sepatunya aku pakai Converse yang 70s. This is day 2. Hari ini aku gak kemana-mana, aku di rumah aja. Dan aku cuman kayak ngonten bikin YouTube video jam 5 mau jam setengah 6 gitu. And I got a golden hour. Look at that sunset. Ya bentar lagi mataharinya turun, jadi aku harus cepat. Di sini aku pakai square hijab dari Swifter. Terus pakai kemeja oversize flanel gini. Ini dari Millenia Underscore Fashion. Untuk pulotnya ini dari Swifter yang Magia Pulot, dan sendalnya dari Nike Mas. Hai, hari ini aku mau ketemu Zahra dan mau bekerja. Hari ini santai aja karena aku juga lagi gak mau dress up. Makeup pun cuman eyeliner di lipstick. Ya, mulai dari kerudung ini seperti biasa dari Swifter, tapi ini tuh yang sampel gitu loh, kurang enak sebenarnya. Tapi kerudung hitam aku belum dicuci, ya udah pakai aja. Terus t-shirtnya ini dari Uniqlo, cardigan panjangnya juga ini dari Uniqlo, roknya dari Swifter, sendalnya dari Gonna Move. Oh ya, tasnya ini beli di Zalora, mereknya Augis. Dressnya juga ini sama dari Swifter, namanya Gumi.
coba dicat aja Miminnya supaya restock lagi dan pakai sendal dari One Piece. Lihat, bagus banget kan warna-warnanya. Jadi nanti jangan lupa di check out swifter.id. Enggak. Unboxing. Wah, ada lagi. Nama merek apa? Jijiang gitu. Iya, Jijiang kan. So, aku gak tahu ini udah hari keberapa. Aku pakai warna hitam. Dan ini outfit aku hari ini pakai pashmina baby doll dari Swifter. Terus pakai kemeja hitam dari Vinclo, ditambahin dress kutung gitu dari Uniqlo. Pakai tasnya ini brand Augis, belinya di Zalora. Dan sendalnya ini Nine West. Nice. Biasa aku pakai sehari-hari. Super duper nyaman. Pakai kemeja rayon biar nyaman di perjalanan. Ini dari Lavin. Terus pakai celana dari Zara. Terus tasnya ini beli di Lazada. Hey, we stop by at Starbucks karena Budi mau ujian. Halo. Mama. Rizky.
warnanya sama. Mama. Enggak mau, udah kok. Enggak. Kelihatan pada hitam-hitam dah.